Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 7 Jun bersama saya Zaiti Zubir. Keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 akan diumumkan pada 16 Jun ini. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan itu dari sekolah masing-masing bermula jam 10 pagi. Calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan secara dalam talian dan sistem pesanan ringkas SMS. Melalui kaedah secara dalam talian, calon boleh ke pautan tertera mulai jam 10 pagi pada 16 Jun hingga jam 6 petang pada 24 Jun. Semakan melalui sistem pesanan ringkas SMS akan mula diaktifkan jam 10 pagi pada 16 Jun hingga jam 6 petang pada 22 Jun. Slip keputusan untuk calon persendirian akan dihantar melalui pos. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Dato Dr. Razif Jidin dalam kenyataannya di Facebook mendoakan yang terbaik buat calon SPM 2021 yang bakal menerima keputusan 16 Jun ini. Yang paling penting, anak-anak, perjalanan masih jauh, banyak ruang dan peluang di hadapan sana. Apa saja keputusan SPM nanti, terimalah dengan hati yang terbuka, terus bergerak ke hadapan dan lakukan yang terbaik. InsyaAllah. Peperiksaan SPM 2021 berlangsung pada 2 hingga 29 Mac lalu membabitkan seramai 407,097 calon di seluruh negara. Manakala sesi kedua peperiksaan itu dijalankan pada 5 April hingga 19 Mei melibatkan seramai 85,700 calon. Seiring perubahan zaman, kemunculan pelbagai platform pembacaan buku digital atau e-book melalui telefon pintar dilihat semakin digemari masyarakat, terutamanya generasi muda. Namun ia nyata belum dapat menandingi tarikan buku fizikal yang dilihat masih menjadi pilihan segenap lapisan masyarakat. Ia terbukti melalui kehadiran pengunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 di Pusat Dagangan Dunia WTC di Ibu Negara semalam. Dan mungkin juga kerana cuti umum, seawal jam 10 pagi, ruangan Dewan Pameran sudah dipenuhi pengunjung. Paling mencuri tumpuan, ruangan buku pelbagai genre yang dijual secara longgok dan pada harga yang amat berpatutan. Kenapa kami letakkan buku ini secara longgok? Satunya, kami memberi pilihan kepada mereka untuk memilih buku yang murah. Dan untuk makluman, buku yang kami longgokkan ini bukan buku rosak, bukan. Tetapi buku yang ITBM berikan kepada kedai-kedai buku secara consignment dan mereka pulangkan balik. Bila mereka akan pulang balik, buku-buku tersebut ada penanda kedai buku apa semua. Jadi kami gelapkan, padamkan nama kedai buku itu. Jadi mereka boleh memilih. Meskipun sedar akan tuntutan zaman yang membabitkan evolusi teknologi, amalan membaca naskah bercetak masih dikekalkan. Bagi saya, digital tu tak puas. Dia akan jadi sakit kita tengok handphone, kita, lama kita akan jadi sakit mata, sakit kepala kan. So tak puas. Lepas tu memang bagi saya memperlulah buku ni perlu. Bila buku tu penting, jadi daripada kecil tu kita dah start. Memang kita dah latih dia dengan buku. Buku, baca buku. Bila dia dah start pandai membaca, kita beli buku cerita banyak-banyak. Dia mula dengan buku cerita dulu. Bagi dia, tarik minat dia lah, bagi saya lah, tarik minat dia. Kita ada e-book, kita ada banyak literature-literature online kan. But nothing like books lah eh. Macam bila you pegang books ni kan, rasa dia lain tau, feel dia lain. And then you boleh turunkan kepada anak-anak dan anak cucu kan, you jadi buat koleksi kat rumah kan. Dia satu benda yang berharga lah. Apa yang pasti, dengan membaca, pembentukan insan seimbang yang mampu berfikiran kritis, mempunyai nilai empati yang tinggi, berpengetahuan dan bersemangat patriotik mampu direalisasikan. Bukan sekadar menjadi platform pembelajaran yang menyeronokkan, aktiviti Spelling Bee dapat mewujudkan persaingan secara sihat di kalangan anak-anak. Aktiviti itu juga dapat menjadi latihan pengukuhan tatabahasa selain memberi ruang untuk anak-anak menerokai lebih banyak perkataan. How to spell instrument. Kira-kira seramai 400 pengunjung memanfaatkan cuti sekolah mereka di Perpustakaan Tun Raja Uda, Shah Alam sejak cuti sekolah bermula Sabtu lalu. Ramai yang mengambil peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan. Aktiviti Spelling Bee antara yang menjadi tumpuan. Dijalankan dalam dua sesi, pertandingan ini disertai 30 kanak-kanak berusia 8 hingga 10 tahun serta 10 hingga 12 tahun.
Melalui aktiviti ini, anak-anak dapat membina kemahiran kognitif selain memantapkan keyakinan diri untuk bercakap di kalangan ramai. How to spell light? Light, betul. Cahaya. Alright, good. Umpama serampang dua mata, melalui spelling bee, anak-anak akan lebih fokus pada setiap perkataan yang mereka baca. Dan jika pun mereka tidak mahu mengambil bahagian, kehadiran mereka sekurang-kurangnya dapat memanfaatkan kegunaan perpustakaan. Tadi datang berapa pukul 12, so bawa anak kat sini so that boleh baca buku. And boleh sini banyaklah apa pilihan buku, so anak-anak boleh baca kat sini. So, dia orang suka baca buku, so ni waktu yang sesuai lah kita nak ambil masa bawa dia orang datang sini buat aktiviti. Lepas free kan, so dia orang boleh lah enjoy kat sini. Hari ni saja bawa dia orang pergi library and then memang join aktiviti yang telah dirancang lah dekat library. Ada join spelling bee tadi? Ada. Kenapa akak nak bawa dia orang join aktiviti spelling bee? Ada do something lah aktiviti waktu cuti sekolah selain baru duduk rumah je kan, jalan-jalan. So lagipun bagi dia orang ada suka untuk pinjam-pinjam buku semualah. So usually kat rumah buku pun semua dah habis baca. So datang sini just to pick up the new books for anak-anak lah. And plus tahu pasal event ni yesterday, tapi so hari ni je lah baru datang. Biasa datang sini tu memang ni tu standard. Sebelum pernah datang lah tapi jarang lah. Pelbagai kemudahan seperti komputer dan internet yang disediakan di lokasi ini juga dapat membantu anak-anak menerokai bahan bacaan yang lebih banyak. Antara aktiviti yang kami sediakan ni, semoga ibu bapa dapat membawa anak-anak lah ke sini dengan join apa-apa aktiviti yang kami sediakan. Sebab kalau tanpa diorang ni, library pun sunyi kan. Tapi macam saya cakap, walaupun keadaan nampak macam situasi macam ni, tapi insyaAllah lah boleh dalam situasi endemik ni kan, kita boleh lagi mengawal lah keadaan. Jika ramai yang memilih untuk melancong ketika cuti persekolahan, tidak kurang pula ada yang memilih menyertai aktiviti sukalasak yang kian menjadi pilihan seperti mendaki gunung. Di Johor, bukan saja penduduk tempatan bahkan warga asing memenuhi beberapa hutan lipur di negeri itu untuk mendaki sambil beriadah. Antara yang popular adalah Gunung Pulai 1 di Pontian yang terletak kira-kira 30 km daripada Bandaraya Johor Bahru. Bagi yang mahu mencuba, kira-kira sejam mereka akan sampai ke puncak gunung. Dua trek pendakian disediakan, iaitu laluan berturap dan trek hutan simpan atau dikenali sebagai trek hutan pelajaran. Pendaki yang menggunakan trek hutan simpan perlu mendapatkan permit daripada Jabatan Perhutanan Johor. Manakala pendaki yang melalui trek berturap adalah percuma. Begitupun bayaran masuk RM10 dikenakan kepada pendaki tempatan dan RM30 pelancong asing. Menariknya, ketika tinjauan dilakukan, sebahagian besar pengunjung adalah warga emas yang tiba seawal jam 5 pagi. Aktiviti daki bukit ni dia menjadi satu pilihan lah. Bila cuti sekolah kan, sebab lagi pun dia dekat dengan rumah macam 10 minit je. So bila cuti tu macam mak bapak pun cuti, adik-adik pun cuti, kita bawa lagi sini paling dekat kan. Lepas tu tempat ni macam tenang kan. Lepas tu bila pagi datang pun rasa best. Udara dia segar, tak macam kalau kat kampung tu mungkin lah orang tak tahu kan. Udara pagi mungkin ada orang bakar sampah. Tapi kalau kita datang sini, udara dia macam fresh lah. Kalau nak tenang-tenang ke boleh datang sini. Seronok sebab mungkin sebab saya dekat asrama, tak ada buat apa-apa. Si jalan pergi kelas je. So kalau dekat sini saya dapat mendaki, dapat hirup udara yang segar. Cuti sekolah memang peluang bawa budak-budak ni, sebab apa diorang ni semua duduk asrama. Jadi kalau hari biasa memang tak ada free kan. Jadi cuti sekolah je lah ada masa bawa diorang ni semua. Penyelia ekorimba Gunung Pulai, Muhammad Khair M. Syarif berkata, laluan ke puncak gunung sejauh 654 meter dari paras laut itu kaya dengan flora dan fauna. Berikutan itu beberapa syarat ketat dikenakan kepada pendaki demi memelihara keindahan dan kebersihan alam semula jadinya.
Bukan itu sahaja, bagi peminat aktiviti motor lasak, trek khas turut disediakan. Pengunjung-pengunjung pun kena jaga kebersihan ni. Kita bukan apa, buang sembarang sampah di kawasan tempat mandi atau persedaran, dia boleh mendatangkan penyakit kencing tikus. Bila penyakit kencing tikus atau lain-lain penyakit, kita terpaksa tutup sementara. Jadi benda bila dah tutup ni, merugikan kepada semua pihak pengunjung. Berbasikal satu lagi hobi yang semakin menjadi kegilaan di kalangan rakyat negara ini. Pelbagai jenis basikal termasuk yang berjenama ditawarkan bagi memenuhi permintaan peminat basikal seluruh negara. Di sebalik kegairahan itu, seorang pemuda dari Johor Bahru mengambil inisiatif menjual basikal terpakai dari Jepun yang nyata lebih tahan lasak serta murah. Ruzaihan Rahman, 38 tahun, mula berkecimpung dalam perniagaan menjual basikal terpakai Jepun sejak 2012. Bermula dengan hanya menjual 7 unit basikal, kini beliau mampu mengimport 8 kontena basikal dari negara matahari terbit itu setiap tahun. Ia berkutan permintaan tinggi daripada peminat aktiviti sukan berbasikal di seluruh negara. Permintaan dia sangat-sangat baiklah, kan? Tapi yang paling terbaik, peak punya waktu pada kita punya musim MCO tahun lepas lah, di mana basikal yang sahaja yang boleh, aktiviti berbasikal yang boleh keluar untuk bersukan. Jadi waktu tu memang orang kata permintaan sangat-sangat tinggi lah, alhamdulillah. Tambah Ruzaihan, keistimewaan barangan buatan Jepun ini ialah pada kualitinya selain tahap perubahan iklim. Biasanya basikal yang diimport akan dibaik pulih di bengkelnya, ditampoi sebelum dijual. Antara jenis basikal yang mendapat perhatian ramai termasuk BMX, basikal lipat, road bike dan mountain bike. Basikal terbabit bukan hanya dijual semula di Malaysia, malah turut mendapat permintaan dari negara jiran Indonesia, Thailand dan Filipina. Selain itu, Ruzaihan juga menyimpan koleksi basikal antik Marushi Young Holiday keluaran tahun 80-an yang hanya terdapat 11 unit di seluruh dunia. Harganya kini mencecah RM25,000 seunit. Beliau juga merancang untuk memperluaskan lagi perniagaan dengan membuka lebih banyak cawangan di seluruh negara. Bertemu kembali, anda sedang menyaksikan Buletin Didik. Mampu menghasilkan sumber tenaga alternatif yang lebih bersih, itu antara yang sedang diusahakan oleh kumpulan pakar Itali bagi memastikan negara itu tidak terlalu bergantung kepada bekalan gas asli import. Menurut mereka, sistem baharu itu lebih mesra alam. Ia termasuk panel solar berteknologi tinggi hingga loji biogas yang mampu menghasilkan gas metana daripada sisa makanan. Si è calcolato che se si riuscisse ad utilizzare gran parte diciamo, dello scarto organico prodotto, si riuscirebbe a produrre circa il 10% dell'energia necessaria come gas, come metano, quindi verrebbe sostituita una quantità diciamo, non indifferente per l'indipendenza energetica. Yang kerap menjadi masalah apabila teknologi itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Banyak sisa makanan dibiarkan mereput. Malah penggunaan gas metana juga boleh menyebabkan peningkatan suhu bumi melalui pelepasan gas ke udara. Alternatif berikutnya ialah penggunaan hidrogen. Ini kerana melaluinya hanya air yang akan terhasil daripada sisa produk berkenaan. Pakar juga yakin penggunaan gas mudah terbakar dapat menyelesaikan masalah itu. Antaranya dengan menggunakan sel bateri yang boleh di-charge menggunakan hidrogen untuk menghasilkan elektrik. Ini sama seperti penggunaan pemanas air di rumah, tetapi dengan mesin itu, ia bukan sahaja boleh memasak air serta memanaskan rumah dan pada masa sama membekalkan elektrik. Questo dispositivo è una pila di accella combustibile. A cosa serve? Serve per utilizzare l'idrogeno o
in generale un qualsiasi gas combustibile, per produrre con altissime efficienze energia elettrica e calore. Dan meskipun semua langkah itu dapat mengurangkan risiko kerosakan kepada bumi, kos pengeluaran yang tinggi menjadi masalah utama mereka. China melakukan persediaan komprehensif bagi memastikan kelancaran serta keselamatan pelajarnya yang akan menduduki peperiksaan bagi kemasukan ke kolej tempatan. Di Bandar Yongzhou, wilayah Dong'an misalnya, satu latihan khas diadakan bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan itu. Ia juga susulan peraturan bagi tujuan mencegah COVID-19. Antara perkara yang dilakukan termasuk pengambilan suhu badan. Bagi pelajar yang dikesan mempunyai suhu badan tidak normal, mereka akan segera diasingkan bagi ujian asid nukleik dan pengesanan antigen. Seterusnya, mereka hanya dibenarkan untuk mengambil ujian di dalam bilik berasingan. Di wilayah Bongjing, seramai 329 calon dipindahkan ke kawasan selamat susulan gempa bumi yang melanda wilayah berdekatan pada Rabu lalu. Dianggarkan seramai 11.93 juta orang calon akan menduduki peperiksaan yang dijadualkan pada 7 Julai depan itu. Apple akan meletakkan chip Mac generasi baru pada dua komputer riba, paling popularnya MacBook Air dan MacBook Pro. Kedua-dua model dijangka berada di pasaran bulan depan dan menurut wakil Apple, kedua-dua komputer riba itu akan lebih berkuasa melalui penggunaan chip micro pemproses Mac 2. Chip Mac 2 mempunyai kelajuan 50% lebih laju berbanding chip M1 dan hanya menggunakan kira-kira suku daripada tenaga yang digunakan oleh pesaingnya. Ia juga mempunyai reka bentuk yang lebih licin dan 20% lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang apa itu tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Semoga bermanfaat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Itulah yang dibuktikan seorang pelajar tingkatan 3 dari Batu Pahat Johor yang mengimpikan untuk mengukir nama dalam sukan memanah. Ia dibuktikan dengan kejayaannya dalam beberapa siri kejohanan memanah peringkat kebangsaan. Muhammad Danish Amshar Nur Azlan, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading Batu Pahat, mula berjinak-jinak dalam sukan memanah sejak di sekolah rendah. Dengan bimbingan bapanya, Nur Azlan Kimpol yang turut aktif dalam sukan itu, bakat Muhammad Danish mula digilap di peringkat daerah dan negeri. Apa yang menarik, anak kedua daripada tiga beradik ini mengilap skill memanah dengan berlatih di kawasan kebun sawit di belakang rumahnya di Parit Yani. Perasaan memang biasa sebab dia sukan individu kan, jadinya boleh menyelahkan diri lagi lah dengan sukan ini. Hasil kegigihannya, Muhammad Danish berjaya menduduki tempat kedua kejohanan memanah kebangsaan Sirkuit 1 Siri 2022 yang diadakan di Stadium Majlis Perbandaran Kajang, Selangor, Februari lalu. Sebelum itu, beliau turut meraih tempat kedua kejohanan memanah terbuka IPT Siri 2022 di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Terengganu. Kejayaan itu mendapat perhatian Persatuan Memanah Negeri Johor. Beliau akhirnya dipilih mewakili pasukan memanah Johor pada Temasya Sukma 2022 yang bakal diadakan di Kuala Lumpur September ini. Kita dapat melahirkan seorang pemanah yang boleh dikatakan amat membanggakan. Di peringkat umur 15 tahun, dia dapat menyaingi pemanah-pemanah negara dan baru-baru ini mendapat tempat kedua di Sirkuit Kebangsaan. Nur Azlan turut menubuhkan Akademi Memanah bagi membimbing generasi muda menceburi sukan berkenaan. Akademi itu kini mempunyai 15 pelajar terdiri daripada 8 lelaki dan 7 perempuan berusia antara 6 hingga 15 tahun. Kalau boleh buat ke pelajaran tu fokus dia. Fokus macam sebelum masuk mana segala lalai, kalau dah masuk mana fokus makin tinggi, boleh
masuk dalam pelajaran. Kita beralih ke Piala AFC bawah 23 tahun. Emiria Arab Bersatu UAE mencatat kemenangan pertama daripada dua perlawanan apabila menundukkan Tajikistan 2-0. Awal permainan UAE sudah meningkatkan asakan. Minit ke-12, hasil satu gerakan dari bahagian tengah gawang Tajikistan akhirnya bolos menerusi jaringan oleh Abdul Aziz Muhammad. Insiden ke atas Mansur Said dalam kotak penalti pada minit ke-77 menyebabkan kedudukan Tajikistan semakin sukar. Disusuli gol menerusi sepakan penalti juga oleh Mansur, UAE menang 2-0. Dalam perlawanan pertama dengan Jepun sebelum ini, UAE tewas 1-2. Sementara itu, Jepun lega selepas terpaksa bermain dengan 10 orang namun masih mampu mencatat keputusan seri tanpa jaringan dengan Arab Saudi. Perlawanan terakhir kumpulan D, Jepun dijadual menentang pasukan tangga tercorot, kumpulan itu Tajikistan, manakala Arab Saudi berdepan UAE. Jepun jersi biru menentang Arab Saudi. Peluang terbaik Jepun untuk memecah kebuntuan gol, Shota Fujil gagal memenuhi harapan rakan sepasukannya. Minit ke-76, Shota sekali lagi menjadi tumpuan. Ekoran tindakannya mengasari Awad Al-Nashri. Dan meskipun dia kemudiannya dilayangkan kad kuning, semakan menerusi VAR menyebabkan pengadil menukarkannya kepada kad merah pula. Seminit sebelum tamat permainan, baru Jepun lega apabila percubaan Turki Al-Amar diselamatkan penjaga gol Zion Suzuki. Jepun 0, Arab Saudi 0. Dengan itu, sekian buletin didik untuk malam ini. Menutup tirai berita, saksikan visual mumia serta artifak berusia 2,500 tahun lalu yang dijumpai Mesir. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam hormat.